Halo guys, what's up, 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 up. Kembali lagi bersama gue, Raffi dari Crew CCB. Dan di video kali ini, kita jalan-jalan lagi. Enggak jalan-jalan sih, sebenarnya kita mau ya, kita mau di Jogja tepatnya. Dan ya, oke, jadi sekarang gue lagi di Hotel Ibis. Ya, lumayan kecil kamarnya, cuma dua doang, gue sama ayah gue. Jadi ya, sekarang itu udah jam berapa ya? Jam 7, jam 8 kali. Dan kita mau cari makan dulu, makan gudeg kayaknya. So let's play that cinematic. Jadi gue udah balik lagi ke hotel, cuma makan doang. So ya, yeah. Gue harus tidur, besok ada. Mari kita makan. Jadi ya, yeah. Sekarang itu jam 22.33, setengah sebelas. Oh my god. Oke, gua ganti baju dan tidur sampai ketemu besok. Udah doain semoga gua bisa. Oke. Let's go ganti baju. Dan sampai ketemu besok. The next day. Hai, jadi sekarang gue udah di Solo. Kenapa? Gak tau juga sih kenapa. Ya udah sekarang jam 10. Besok gak ada apa-apa, gak ada tes apa-apa, gak ada segala macem. Jadi bisa tidur dengan tenang akhirnya gue. Jadi gak terlalu panjang ini jalan-jalannya, cuma naik pesawat ke Jogja, dari Jogja ujian. Abis ujian tadi gak divideoin, cuma langsung ke kereta. Ya nyampe di hotel, gue di hotel apa namanya lupa ya, terus apa ya, ya udah gitu. Sekarang gue nggak tahu sih mau ngapain, jadi ya udah, let's go tidur-tiduran. Early the next morning. Wow, yes. Rasya. Hai. Hai. Jadi ibu gua Marsha sama Rasya nyusul. Oh, ini kita pindah hotel lagi. Dan ini yang paling bagus sih. Kita zoom ya. Nempel. Kelihatan enggak sih? Ah, enggak fokus. Nah. Wow. Tinggi banget kita lantai 17, tapi sebenarnya lantai 13 karena angkanya dilompat-lompat. Ya, oke. Okay.
baik lagi sama gue. Jadi kita sekarang ada di lupa nama hotelnya. Agak ribet gitu, enggak juga sih sebenarnya. Tapi ya itu deh. Dan kita mau turun lah. Nah, gitu. Oh, kita lihat lantai 17. Kita ke L kali ya. Okay, we're in the hotel now. Maksudnya the lift. Dan mau turun ke L. Yeah. Jadi hari ini tuh ke rumah mbah gue gitu guys. Tapi gue juga nggak terlalu kenal sih sebenarnya. Tapi ya kita sebutnya mbah. Uge. Oh ya. Sebelumnya kita makan dulu, terus ke rumah gua, terus ya di sana lama lah, terus balik lagi. Jadi besok mau kemana kita lihat aja, oke? Okay? Halo guys, jadi sekarang udah malam dan udah mau tidurnya, udah jam 12 lewat abis nonton film di TV. Jadi ya selamat tidur. Enggak sih, sampai ketemu besok. Enggak tahu mau jalan-jalan apa, enggak tahu mau kemana. Pokoknya sampai ketemu besok, oke? Okay? Dah, kok dah sih? Kita teleport ke besok dalam 2 detik. So, sekarang udah siang. Ya, udah mau jam 9 loh Pak, tapi kita belum sarapan. Jadi sekarang gue mau turun mau sarapan ya. Apa ya, ya udah gitu aja sih. Ayo kita makan. Hai, jadi sekarang kita ada di pinggir kolam renang. Jadi terakhir kali gue ngerekam di kolam di samping kolam renang. Nah, itu kamera HP gue rusak dan HP gue rusak total. Jadi sekarang gue nggak mau berenang lagi. Bukannya gara-gara ini sih sebenarnya, lagi malas aja. Wih, lagi nyelam bro. Mantap. Oke, jadi sekarang di sana ada tempat fitness, nggak tahu kelihatan apa enggak. Ya, di sana ada tempat fitness. Terus, oh, yang berenang cuma 4 orang. Wow, udah panas guys ini. Shutter speednya gue naikin 400, ISO-nya 100 loh. Udah panas banget sih emang. Terus, ya nggak banyak orang di sini, jadi di sana ada kids club. Buat anak kecil, anak bayi kali. Gak ngerti dah tuh. Apa-apaan tuh kids club, fokus dong. Ya itu dia. Lagi zoom lagi, fokus. Oke, kids club. Oke. Jadi gue gak tahu sebenarnya mau ngapain di sini. Jadi ya ngerekam-ngerekam aja. Sekarang itu jam aduh gak kelihatan lagi. Sekarang jam jam 11 kurang 15. Jadi jam 11 nanti gue bakal naik, mandi, bla bla bla, dan siap-siap check out. Ih, ngapain? Ih, tuh ada anak ngambang guys. Ngambang, coba. Enak ya, ngambang ya. Santai, kayak di pantai. Padahal di kolam, ya kan. Oke, sepertinya udah mau jam 11, ini jam kelebihan 5 menit, nggak kelihatan juga sih. Ya,
Jadi gue akan buat satu transisi yang keren, yaitu transisi ini. Kita sekarang sudah sampai di lantai 17. Ya pemandangan tempat, buset dah, itu dari tadi mobil dari semalam nggak dipindahin loh, itu mobil putih 2. Iya, dari semalam 2 doang mobil lah. Ya udahlah, nggak apa-apa, bukan urusan kita. Oh my god, keren ya di Solo ya guys. Coba gua kecilin lagi deh. Nah, wow, amazing view, right? Hai, gue nggak tahu ini kelihatan apa enggak, soalnya backgroundnya terang banget. Tapi ini vlog kayaknya sih belum selesai, kayaknya. Gue masih mau ke beberapa tempat lagi. Jadi apa kalian suka vlog ini? Komen di bawah, oke? Gue nggak banyak ngomong sih di vlog ini, ya gitu deh. Oke, ayo kita langsung menuju ke tempat selanjutnya. Let's go! Ha! Gigit. Kita lagi ada di bandara dan penerbangannya di delay. Jadi harusnya terbang jam 8, sekarang di delay jadi jam 9. Terus di delay lagi jadi jam 9.20 ya. Ya udah nggak apa-apa, kita sambil tidur aja lah di sini. Mungkin ya ntar lagi paketnya habis. Ya udah ntar lagi ya. Dikejar 55 menit.
Hai, jadi kita udah sampai di Jakarta. Sekarang udah malam, udah tengah malam, gue harus tidur. Ya ini mau tidur sih. Sebenarnya udah nyampe dari tadi jam 12, tapi baru ngerekam sekarang. Ya mungkin itu aja untuk vlog kali ini. Kalau misalnya kalian suka dengan video ini, kalian like. Kalau kalian gak suka dengan video ini, kalian like juga. Tapi kalau misalnya kalian udah benci banget sama gue, sama vlog gue yang mungkin jelek ini, ya udah dislike aja. Terus kalau kalian mau teman-teman kalian, keluarga kalian, semua orang yang kalian kenal tahu video ini, kalian klik share. Kalau kalian mau kritik atau saran atau kasih ide buat sesuatu, tulis aja di komen di bawah. Terus kalau misalnya kalian gak mau ketinggalan video CCP yang terbaru, kalian klik subscribe. Terus nyalain tombol notifikasi. Oke? Mungkin itu aja. See you on the next video. Bye.